Aku adalah seorang konten kreator yang menyamar menjadi gembel untuk menguji ketulusan hati pedagang takjil. Kamu yakin mau jadi gembel kayak gini? Iya dong, kan kita mau kasih hadiah uang ini untuk orang-orang yang berhati tulus. Takjil! Eh, gembel! Kamu ngapain di dekat dagangan saya? Sana, kamu mau nyuri ya? Saya mau beli takjil, tapi saya nggak punya uang. Boleh nggak saya minta takjil ibu untuk buka puasa? Minta-minta! Saya ini jualan, bukan mau bagi-bagi takjil. Tapi saya ini puasa, Bu. Kan berpahala kalau ibu bagi-bagi takjil sama orang yang puasa. Saya itu butuhnya uang, bukan pahala. Daripada pelanggan saya pergi gara-gara ngelihat kamu, mending kamu pergi deh. Sana-sana! Astagfirullah, kamu gak apa-apa, Nak? Saya gak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Bapak udah nolongin saya. Iya, sama-sama. Ini takjil buat kamu. Kamu butuh takjil buat buka puasa, kan? Iya, Pak. Tapi saya gak punya uang untuk bayar takjil ini. Gak usah dibayar. Saya ikhlas kok. Ini, Pak. Saya ada rezeki buat Bapak. Wah, banyak banget. Tapi ini uangnya kebanyakan, Nak. Gak apa-apa, Pak. Itu hadiah untuk orang tulus seperti Bapak. Waduh, jadi dia cuma ngerjain aja. Kok gak bilang sih? Mbak, ini saya ada takjil buat kamu. Ambil aja. Wow. Wah, makasih ya, Bu. Saya gak dapat uang juga kayak Bapak ini. Ibu itu hatinya gak tulus. Makanya saya gak kasih uang. Sebenarnya, kamu ini siapa sih? Gembel, tapi uangnya kok banyak? Sebenarnya saya ini konten kreator, Pak. Kok kamu nggak bilang sih kalau kamu ini konten kreator? Kalau saya bilang-bilang, saya nggak akan tahu dong mana pedagang takjil yang berhati tulus. Alhamdulillah, makasih ya untuk rezekinya. Sekali lagi, terima kasih ya, Pak. Semoga rezekinya bermanfaat, Pak. Ya, gagal deh dapat uang. Semua orang itu baik, namun hanya sebagian yang berhati tulus. Semoga kita termasuk orang-orang baik yang berhati tulus ya.